Hai, di Pencai ni ada roti prata dan juga rendang tuna. Ha, dua-dua ni kita buat sendiri, senang je, sekejap je boleh siap. Ha, anak-anak suka makan, kalau beli mahal kan? Ha, so you guys kena buat sendiri. Ha, tengok video Cai ni sampai habis. Mula-mula ni Cai nak buat dia punya adunan dulu. So kita ada tepung gandum, kita pakai gandum je. Kemudian kita akan masukkan 1 biji telur. Dan Cik Aina ada garam kat sini. Simple je buat dia. Dan juga kita masukkan air. Okey, air ni jangan habiskan dulu. Kita masuk separuh. Kita akan uli dia. Lepas tu kita tengok konsistensi dia. Okey? Okey, nampak tak? Ini Cik Aina dah uli dalam 10 minit macam tu. Dia dah jadi lembut. Okey, konsistensi dia macam ni. Okey, dia lembut je. Air ni tadi Cik Aina tak habiskan pun. Okey, letak tepi. Dia dah smooth. Lepas tu dia dah lembut, nampak? Ah, nampak kan? Dia lembut kan? Okey, sekarang kita nak bagi rest dulu dia punya adunan ni. Kita rest dalam setengah jam. So, sementara tu kita buat dia punya kuah. Sekarang ni Cik Aina nak masak dia punya rendang sardin. Nah, kita nak makan dengan rendang sardin lah. Dan Cik Aina guna senang je. Cik Aina pakai paste masakan rendang tradisi ni kan. Ha, senang je. Mula-mula kita bubuh sikit minyak masak. Dan Cik Aina akan masukkan kita punya paste ni dalam ni sikit. Nampak dia dah ada minyak. Okey, masukkan kepada banyak mana yang you guys nak masak tu lah. Okey. Tambah air sikit. Sebab kita nak cecah dengan kita punya parata kan. So, masih bagilah dia berkuah-kuah sikit kan. Alright, bila dia dah menggelegak macam tu, ha, Cik Aina ada tuna kat sini. Tuna yang kosong je, tak ada perasa tu kan. Okay, kita masukkan sikit. Okay. Oh, panas. Ah, ini dah siap dah, itu je. Nanti korang perasakan lah dengan gula garam. Kalau nak tambah ke, kalau nak sedap manis sikit lah bagi Cik Aina. Kita nak uli dia punya parata lah. First, kita taburkan dulu tepung. Kemudian Cik Aina ada minyak sapi tau. Ini wajib eh. Sapukan minyak sapi. Dan kita taburkan tepung sikit atas sini. You guys ambil you guys punya cutter. Tak kisahlah pakai pisau ke apa. Potong separuh macam ni. Dan kita gulung. Nampak ni kan ada layer-layer kan. Kita balikkan dia. Make sure buat sampai habis. Lepas tu ini kita kena sejukkan dalam peti ke. Alright, kita akan dapat 6 ketul yang kecil-kecil comel sini. So, depends kepada you guys punya size lah. So, kita dah sejukkan dulu. Then, kita repeatkan sekali lagi. Okay. Boleh masak. Okay, masakkan dia je. Kemudian, kita tambah sikit minyak sapi. Okay. Apa je atas dia. Okay, bila dia dah start nak masak bawah tu, kita terbalikkan dia. Ha, nampak tu dia ada layer-layer tu. Ha. Okay, bila dia dah masak kedua-dua belah, dah cantik dah nampak tu. Dia layer-layer dan nampak dia punya keras-keras dia. Wah, tak sabar ni Cik Aina nak makan. Wah, nampak tu dia berlayer. Ha, lembut je pak. Oh, nampak ni. Sedapnya, tengok ni dia punya layer-layer dia kan. Dan kita celup je dalam kita punya rendang sardin. Eh, rendang tuna. Cepat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dah siap dah Cik Aina punya roti prata dan juga rendang sardin. Ha, so you guys apa lagi? Jangan lupa cuba. Bye-bye. Okey, untuk dapatkan kesemua rempah-rempah yang Cik Aina pakai ni, you guys boleh klik dekat link dekat bawah ni. Okey? So, macam mana resipi tadi? Ha, kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!